Saudara, polisi meringkus seorang penimbun bahan bakar minyak jenis solar dan Pertalite bersubsidi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. 900 liter BBM jenis solar dan Pertalite disita. Pelaku penimbun bahan bakar minyak jenis solar dan Pertalite subsidi ini ditangkap saat sedang melakukan pengisian di sebuah SPBU. Saat diperiksa, tangki kendaraan pelaku telah dimodifikasi. Setelah dilakukan pengembangan, pelaku diketahui menyimpan BBM jenis solar dan Pertalite di rumahnya dengan jumlah besar mencapai 900 liter. Terkait dengan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi, yaitu jenis solar. Untuk TKP kejadian berada di Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang.